Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Fadila Buafa dari channel Maduro Vacation. Hari ini ada di Gili Laba bersama para travel legend dari Bali. Kita explore Gili Laba. Yuk kita ikuti terus video ini sampai selesai. Dari Bali Ceria, saya ada di Gili Laba. It is very recommended place, and di sini bersih, pantainya putih, semua fasilitasnya rapi, semua ada puskesmas, ada balai kesehatan, and then tempat sampah semua ada, bersih, kamar mandinya keren banget, bersih, and then what else? Makanannya juga enak. Snorkelingnya gimana tadi? Snorkeling awesome, ya Allah bagus banget snorkelingnya, keren. Ya, yeah. Very recommended. Welcome to Gili Laba. Okay, see you again. Bye bye. Saya orang Flores, tapi saya orang Indonesia. Saya berkantor di Bali, Floresa Tours and Travel, itu berbasis di Bali dan mengoperasikan tournya justru yang utama itu di luar Bali, di seluruh Indonesia. Tapi juga Bali kita anggap sebagai pintu masuk utama. Gimana Pak setelah sampai di Gili Laba ini Pak? Itu membuka cakrawala baru di Indonesia. Memang kita bekerja di bidang pariwisata itu memang harus memiliki pengetahuan yang luas tentang negeri kita sendiri. Dan begitu lama kita melihat Bali, melihat Lombok dan beberapa daerah lain sekitarnya itu sebagai seolah-olah hanya itu, dan Madura dengan perspektif yang lama kita tidak banyak orang yang tahu, orang kira Madura hanya satu pulau yang kecil, tapi kehadiran kali ini itu mengubah perspektif kita, dan ternyata di balik Madura yang sesungguhnya itu tersimpan begitu banyak potensi yang luar biasa, dan itu kekaguman saya yang tulus. Dan memang apa adanya seperti orang Madura, apa adanya juga. Itu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Nggak nyangka kalau di Gili Laba ini ternyata sudah seperti ini kondisinya, bagus. Kita diantar dari kapal, eksplor pulau, terus bisa ngeliatin fasilitas-fasilitas yang udah ada, menurut saya sudah memadai. Tempat-tempat sampah pun juga udah banyak. Ada posko kesehatan juga.
Tadi waktu kita diajak snorkeling dari Pak Mas Kur sebagai guide juga bagus, dan nggak kebayang ternyata ikan dan koralnya begitu banyak. Top banget deh, wonderful Indonesia. Hai, aku Henry dari Orisa Holiday Bali. Sekarang di adalah di Giri apa? Giri Ka Giri Laba. Giri Laba. Daerah timurnya Madura. Oke? Okay? Asik di sini. Asik sekali. Disebut sama bule apa? Hidden Paradise. You know paradise? Surga, surga di bawah laut. Snorkelingnya gimana tadi? Wah, snorkelingnya wonderful, masih bersih, jernih, banyak jenisnya karang sama ikannya banyak. Terutama jangan lupa kalau kesini main sama ikan Nemo, lucu sekali Nemo, ya kan? Di sini servisnya bagus sama gaya-gaya profesional dan tempat-tempatnya bersih, terutama WC-nya bersih sekali dan makanannya, nyam-nyam. Oke, sip. Datang ya. Oke. Alhamdulillah, baru pertama kali ini saya snorkeling yang wonderful. Di beberapa pulau kita sudah mencoba ikan-ikannya, tapi di bawah laut Pulau Laba ini very 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 nice. Very very explorer for the Laba Island. It's good. Saya coba terus jualan untuk Pulau Laba sebagai daerah asli saya Madura. Sip.